Jadi memang ada 833 gereja ya yang akan kita siap amankan yang masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ada sekitar 5.590 personil yang kita turunkan gabungan untuk bersama-sama mengamankan ya. Bersama-sama dengan teman-teman TNI juga, kemudian juga ada dari pemerintah daerah. Kemudian kita juga bersama-sama dengan pengamanan internal dari gereja. 833 ini ada 4 yang menjadi skala prioritas dari gereja. Yang pertama adalah gereja katedral, kemudian gereja Immanuel, juga ada gereja HKBP yang di Grogol, juga ada gereja Katolik Kristofolus di Petamburan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.